Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam ceria, salam bahagia. Apa khabar? Selamat datang ke SPPZ Sokong Peniaga Pembayar Zakat. Laman satu web, satu wacana, satu pergerakan, satu komuniti untuk kita sama-sama menyokong institusi, menyokong perniagaan, menyokong organisasi yang bergerak mengeluarkan zakat. Alhamdulillah, hari ini kita semua ketahui cabaran umat Islam di dunia ini kelihatan semakin lama semakin kuat. Semakin lama semakin kita tertekan. Semakin lama semakin kita dipandang sebelah mata, dihina, dilakukan pelbagai pencabulan dan melanggar hak-hak kemanusiaan, hak-hak kebebasan kita beragama dan sebagainya. Apa tindakan kita sebagai seorang Muslim? Seorang Muslim, kita tidak boleh memekakkan telinga, membisukkan mulut, membutakan mata daripada isu-isu sebegini. Di kalangan umat Islam disepak, diterajang, ditindas, diperkatakan macam-macam dan tak kalah mereka mempertikaikan tentang jati diri kita. Mereka mempertikaikan tentang kebebasan kita beragama, cara hidup kita. Terutamanya, mereka telah menghina junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka atas lantaran itu, kami di Persatuan Pengguna Islam Malaysia menerusi satu iltizam sokong peniaga pembayar zakat, menyeru semua umat Islam di seluruh negara, di seluruh dunia pun, di mana-mana saja yang mendengarkan wacana ini, yang mendengarkan bicara ini, kena semua bangkit mempertahankan hak dan maruah kita. Dengan apa? Dengan bijaksana. Bagaimana kita nak mempertahankan maruah kita dengan bijaksana? Dengan kita melakukan perubahan dalam diri, perubahan dalam keluarga, perubahan dalam masyarakat, perubahan dalam sokongan ekonomi. Kita kuat kerana kita bersatu. Kita lemah kerana kita bercerai. Maka kekuatan kita perlu diterjemahkan dengan menyokong produk kita, menyokong ekonomi kita, menyokong perniagaan-perniagaan kita, menyokong organisasi-organisasi milik kita. Kenapa? Kita semua terdiri daripada orang-orang, manusia-manusia, insan-insan membayar zakat yang menginfakkan sebahagian daripada hartanya untuk maslahat, untuk kehidupan orang lain, untuk kemakmuran orang lain. Inilah perjuangan kita. Seandainya umat Islam tidak mempedulikan muamalat orang Islam, seandainya orang Islam tidak mempedulikan masalah-masalah yang dihadapi oleh orang Islam, siapa yang nak mempedulikan kita? Seandainya kita tidak sokong produk kita, seandainya kita tidak membeli produk kita, seandainya kita tidak mencari produk-produk kita, siapa nak cari? Mustahil kita boleh berjaya dalam keadaan kita miskin. Mustahil kita boleh berjaya dalam keadaan kita lemah. Mustahil kita boleh berjaya dalam keadaan kita pecah. Malah kita akan terus ditindas dan ditindas. Persoalannya, apa yang akan berlaku kepada anak cucu kita nanti? Dalam keadaan ekonomi kita lemah, organisasi kita lemah, syarikat-syarikat lemah, produk-produk kita tidak mendapat pilihan, maka perniagaan kita akan jatuh. Bila perniagaan kita jatuh, anak-anak kita esok nak bekerja dengan siapa? Hari ini, tidak cukupkah dengan pencabulan yang berlaku kepada anak kita? Tak bagi pakai tudung lah, tak bagi solat lah, tak bagi solat Jumaat lah, tak bagi berpuasa lah, macam-macam. Maka kita diletakkan pelbagai-bagai syarat untuk suppress kita, untuk tekan kita. Ayo, pada waktu ini, pada saat ini, semua ummah, semua umat Islam, khasnya di negara ini, kami di SPPZ Sokong Peniaga Pembayar Zakat di bawah iltizam Persatuan Pengguna Islam Malaysia, menyeru anda semua, ayo kita bangkit, kita bangkit, kita bangkit dan kita bangkit, menyokong iltizam dan semangat ini. Bersama-sama kita sokong produk Muslim, sama-sama kita menggerakkan ekonomi kita agar banyaknya zakat kita keluarkan, agar banyaknya kita dapat membantu insan-insan, manusia-manusia lain yang memerlukannya di seluruh dunia ini. Ayo kita mampu seandainya kita bersatu.